saya merasa Caimin sebagai orang muda, gitu ya. Caimin punya visi, Caimin punya relasi, Caimin punya modal sosial yang begitu besar, punya modal kultural dari simbolik pesantrennya dan itunya ke NU-annya begitu, punya modal kapital juga, dan punya modal pengetahuan. Itu jadi simbolis ya, power is knowledge. Knowledge itu yang menjadi alat kekuasaan juga begitu. Tanpa knowledge yang baik, tanpa modal sosial yang baik, tanpa modal kultural yang baik gitu, akan sulit menjadi pemimpin. Saya merasa Caimin punya itu, tetapi bagaimana mendaratkan itu supaya lebih membumi gitu ya. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang besar tadi itu konstruksi itu mendarat di tingkat tapak gitu ya. Bukan ada dalam agenda besar bangsa, tapi dia tidak sampai kepada tingkat masyarakatnya gitu. Saya berharap Caimin bisa mengorkestrasi semua sumber daya yang ada di bangsa ini, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, dan seterusnya gitu, sebagai kekuatan bangsa untuk menjadi negara yang maju dan besar.